PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan kegiatan Cianjur Ngawon Lembur CNL bersama Herman Suherman BHS membangun Cianjur Manjur di Desa Jamali Kecamatan Mande dan Desa Mulyasari Kecamatan Mande pada hari Rabu tanggal 18 September 2019. Tujuan dilaksanakannya CNL BHS Manjur untuk lebih dekat dan cepat dalam melayani warga masyarakat serta berupaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Adapun kegiatan pelayanan yang dilaksanakan diantaranya itu perekaman data untuk pembuatan EKTP, kartu keluarga dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan, hitanan massal serta pemasangan implan atau pelayanan KB. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perkimtan, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perizinan, Disparpora, dan PDAM Tirta Mukti. Di akhir kegiatannya, PLT Bupati melantik BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Desa Jamali, Kecamatan Mande, dan Desa Mulyasari, Kecamatan Mande. Alhamdulillah kegiatan Cianjur di desa kami, saya rasa secara pribadi cukup lancar, cukup tertib dan antusias masyarakat, cukup membludak sesuai undangan, sehari bahkan yang kelihatan yang tidak dapat undangan pun kelihatan hadir dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di desa kami. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan Cianjur di desa Jamali, mudah-mudahan apa yang tadi menjadi harapan masyarakat bisa terwujud. Terutama yang terasa bicarakan kemarin bahwa Desa Jamali mempunyai jalan kabupaten yang statusnya barang kabupaten yang notabene tidak bisa dikerjakan oleh dana desa. Yang tadi saya sebutkan sepanjang 1.200 meter berbatasan dengan Desa Ciandam. Dan jalan tersebut bukan hanya untuk akses Desa Ciandam, Jamali, beberapa desa, bahkan di dua kecamatan, dengan kecamatan Sukarsono. Turut hadir pada kegiatan tersebut para pimpinan perangkat daerah, camat, Forkopimcam, para tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.